MRK di channel Autonet 88. Kali ini saya lagi berada di workshopnya MW Motor ya, yang ada di daerah Parung Bogor. Nah, kali ini saya lagi cek-cek unit yang sedang digarap untuk pengiriman di bulan ini. Nah, salah satunya ini Gen 3 2013 pesanan Ambon. Dan ini upgrade-annya agak lumayan signifikan. Yang pertama sangat terlihat sekali di bagian kakinya ya. Ini adalah pelek baru. Pelek baru, ban baru, ring 16 dengan pelek celong. Ukurannya 205 bannya. Ini mantep, mantep banget. So, belakangnya dipasang winglet. Dia nggak pasang body kit, hanya dia pasang winglet. Sampingnya dipasang body kit TRD Sportivo. Nah, ini lagi proses pemasangan power window. Untuk power window-nya sendiri, kita pasang power window-nya bukan cabutan. Ini power window-nya power window baru ya. Tuh, baru. Jadi kita bukan power window kaleng-kalengan. Nah, ini untuk kabel-kabel kelistrikannya baru juga semuanya. Nah, ini untuk pesanan Ambon, pengirimannya itu 2 harian lagi lah. Sekarang Senin ya, paling hari Kamis kalau nggak salah. Tuh, lihat, kita udah pasang winglet. Cakep. Nah, pasang winglet, pasang fog lamp. Untuk lampunya sendiri ini tetap kayak lampu standar biasa, jadi nggak review-nya, nggak request yang di custom ya. Dan untuk ini sendiri, ini Vios Limo Gen 2. Ini yang 2013, ini juga sama, udah kita upgrade. Hanya ada sedikit finishing lagi kita benerin di bagian olinya, karena ini di bagian indikator olinya nyala terus ya. Kalau nggak salah ini ada sedikit kotor di bagian filter olinya. Makanya ini lagi dikuras olinya, lagi dibuang dan diganti dengan filter oli yang baru. Nah, ini update-nya lumayan ini. Ganteng, cakep. Dan untuk warna ini, ini di luar warna standarnya Bluebird. Ini dalam artian ini warnanya request, prosesnya itu 1 bulan. Perbedaan harganya itu 2.500. Nah, kalau warna ini warna apa jatuhnya? Warna kuning lemon ya. Warna kuning lemon, pokoknya di luar warna hitam, warna silver, warna abu-abu, warna mocha, itu harus ada tambahan biaya sekitar 2.500, proses pengecatannya 1 bulan. Tetapi untuk yang Gen 2 yang bahannya itu sudah nggak ada, kecuali yang Gen 2 itu sudah langsung sudah dicat dengan warna hitam, warna abu-abu, dan warna mocha. Jadi biasanya ini yang dicat yang gini biasanya itu dari bahan. Nah, ini ada Gen 2 juga sama. Ini Gen 2 2013 juga sama. Nah, ini beliau request sendiri dengan catnya warna red keramik ya. Hanya ini lagi di ganti body kitnya, karena body kit yang kemarin pecah, jadi ini diganti dengan body kit yang baru. Dan segala yang di tune up diganti dengan oli yang baru dan filter oli yang baru. So. Nah, yang ini satu lagi, Gen 3 yang 2015. Ini lagi proses pemasangan body kit. Proses pemasangan body kit untuk lampunya sendiri yang model BMW udah terpasang. Ya, kita custom dengan Proji. Ya. Mantap. Nah, ini nanti tinggal kita pasang velg setelah dicat. Ini lagi proses pemasangan bagian body kitnya oleh mekanikalnya tuh. Body kitnya lagi di fitting biar rapi nanti dicatnya supaya tidak bergelombang oleh mekanikal yang profesional tentunya. Ini upgrade-nya lumayan ini. Ini kalau nggak salah ini paket
95 juta. Sudah include berikut dengan, masih terkunci pintunya, sudah include dengan head unit, dengan bangku dalam sudah di custom. Ya. Nah, enggak ketinggalan juga dengan grill-grillnya juga pakai grill chrome yang baru. Ada spion retract juga. Nah, untuk teman-teman yang lainnya kalau misalkan ingin order unitnya silakan telepon atau WA saya langsung, nanti nomor telepon saya tulis di bagian deskripsi yang ada di bawah kolom komentar.